fresh daripada reaksi Andri Tani. Kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Fred. Kita lihat. Ya, dia berani untuk melakukan tusukan ke dalam, melakukan dribbling, masuk ke dalam kotak penalti, baru melakukan dribbling. Iya. Oh, bola belok terkejut saya pikir, dan tekniknya juga cukup baik tadi. Begitu keras shooting dari Fred, tapi itu tadi kita lihat bagaimana dribblingnya. Tunjukkan kepada rekan yang ada di depan. Kecepatan itu yang membuat dia kemudian berhasil mendahului Alvin dan Nazari. Iya, menjadi sulit bagi penjaga gawang Kartika untuk menghentikan dalam duel satu lawan satu karena Alvin sudah tertinggal cukup jauh. Alvinka putus. Iya, dalam bayang ulang lagi-lagi kita dulu teriak wide. Ya, jauh yang wide ya. Dalam bayang berpindah tadi memang posisinya cukup ini ya, cukup. Erwin lagi yang angkat sekarang, tetap berbahaya. Ada peluang kali ini. Jepret! Jepret! Tangan kemari dan akhirnya Fred Putuan dari Ternate asal Kelahir menjadi penyeimbang gol di pertandingan ini, Bungkus. Iya, ini gol yang rumit ya. Itu yang saya katakan. Tapi Fred jeli sekali reaksinya dan eksekusinya dari jaraknya memang sangat dekat gawang, sulit ya. Wanda Lewis, Jupe, Vizcara, baru Fred Butuan, sulit karena tidak ada yang bisa konversi. Bandung masih Wanda Lewis memberikan ruang ke sebelah kiri ada Fred Butuan. Apa yang akan terjadi? Oh! Asup dari. Iya, ini gol ini tidak lepas dari si murah hati Wanda Lewis ya. Si murah hati ini kembali memberikan bola enak kepada Fred Butuan. Dan Fred Butuan yang tidak terkawal berhasil menaklukkan Yogi Triana. Beka Putra, kosong kali ini pemirsa. Sebut masih teriak. Ya! Sebuah serangan gila dan dilakukan dari Fred Butuan. Dalam partai yang tidak mudah bagi Persib Bandung di semifinal pertama dari Piala Kemenpora 2021.